Assalamualaikum guys. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan tutorial merias wajah secara digital. Merias wajah dengan Photoshop. Pertama-tama kita akan menghaluskan kulitnya. Di sini kita duplikat. Dengan kita klik kanan, kita pilih Convert Smart Object. Lalu kita pilih filter, dan di sini kita akan memakai blousing blur. Atur berapa kira-kira yang akan atur radiusnya, kira-kira yang cocok untuk blurnya. Kemudian kita akan memakai layer mask. Kita pilih brush tool. Kemudian kita usapkan matanya. Dan alisnya kita usapkan juga. Jadi di sini kita akan mengusap bagian-bagian agar tidak terkena blur. Bibirnya juga kita usap pelan-pelan. Setelah selesai, kita akan memerahkan bibirnya. Di sini saya memakai polygon lasso. Kita seleksi bibirnya terlebih dahulu. Agar bibirnya tidak terkena warna merah, bisa kita kurangi dengan menekan Alt. Kemudian kita seleksi bagian giginya. Jadi giginya nanti tidak terkena lipstick. Oke, setelah selesai, kita ke image dan kita pilih selective color. Di sini kita atur magentanya, kita klik ke kanan agar warna merahnya muncul. Sekarang kita akan memperindah bola matanya. Di sini kita gabungkan semuanya dulu, lalu kita matikan maskingnya. Dan di sini saya memakai pen tool ya, untuk menyeleksi bagian matanya. Jadi kita seleksi bagian mata putihnya dahulu ya. Di sini kita akan memutihkan bagian putihnya agar lebih putih. Kemudian kita pakai match selection dan kita kasih padernya 1. Jika kurang rapi, kita bisa merapikannya dengan polygon lasso.
saya rapikan bagian-bagian yang berlebihan. Di sini kita akan menghapusnya. Kemudian kita akan memakai level. Di sini kita geser-geser agar warna putihnya muncul. Kita geser warna hitamnya ke arah kanan. Dan yang atasnya kita geser ke kiri. Sekarang terlihat lebih putih. Pada matanya yang kedua, kita lakukan hal yang sama. Kita geser-geser agar terlihat lebih putih. Kemudian kita akan memberikan warna pada bola matanya. Bola matanya ini akan kita rubah. Di sini saya akan merubahnya warnanya menjadi hijau. Ini kita pilih. Kita pilih netral. Shader kita geser-geser ke kanan. Kemudian yellownya kita geser ke kanan juga. Ya, sesuai dengan keinginan kita ya, kita mau warna apa. Jadi di sini saya sukanya warna hijau ya. Kita bisa memilih warna-warna yang sesuai dengan keinginan kita. Oke, sekian dulu tutorialnya, semoga bermanfaat.